ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ces ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat semua, kita jumpa lagi di channel tongkrongannya Tempat Belajar Bersama, yaitu mengulas tuntas kasus-kasus handphone yang error ya. Kali ini dapat proyek yang mantul banget nih sobat. HP legend ini, yaitu Nokia C201 ya. Ini modelnya C201. Untuk kasusnya sendiri, keterangan dari user katanya sih kalau telepon itu suaranya tidak terdengar oleh lawan bicara ya. Jadi kalau kita teleponan, HP lawan atau HP orang itu kedengaran ke sini masuk, tapi suaranya HP ini tidak masuk ya ke handphone lawan bicara. Jadi alhasil kalau memang kasusnya seperti itu, biasanya mikrofon ya. Jadi kemungkinan besar ini permasalahan ada di bagian mikrofon. Karena untuk suara handphone itu ada. Untuk suara handphone itu ada 3 jenis ya. Ada yang namanya buzzer, yaitu buat nada dering, musikan, loudspeaker ya. Ada juga namanya speaker, ini buzzer. Dari kalau untuk HP ini di sini buzzernya. Yang kedua speaker ya, yaitu fungsinya kita bisa mendengar, kita bisa mendengarkan suara lawan bicara di saat teleponan. Dan yang ketiga adalah mikrofon, biasanya pasti bagian bawah ya, yaitu fungsinya buat rekaman dan buat supaya suara kita bisa nyampe ke lawan bicara di saat teleponan. Nah sedangkan kasus Nokia C201 ini, kasusnya suara kita tidak nyampe ke lawan bicara, jadi otomatis tidak bisa merekam ya. Itu biasanya mikrofon bermasalahnya. Oke, kita akan coba tes buat ngerekam ya, apakah bisa apa tidak. Saya sendiri ini udah hampir lupa ini di mana letak rekamannya. Kita telusuri dulu di mana letak rekamannya ini. Oh ini rupanya dari bagian media ya. Oh ya, ini kita akan coba merekam. Kalau misalkan rekam dia, kita rekam itu tidak ada hasil suaranya, berarti benar ya kasusnya mikrofon. Kita coba.
Halo, tes tes tes, halo halo, tes tes, 1 2 3, halo halo, tes tes tes. Jadi sebenarnya pengetesan mikrofon gampang ya, asalkan rekaman kita itu ada suaranya, berarti berfungsi. Ya benar, di sini nggak ada yang nggak ada suara sama sekali hasil rekamannya, berarti udah positif ini mikrofon ya. Oke, kita coba. Kita akan coba oprek ya HP Legend-nya ini. Pantesan ini ya, ternyata bagian mikrofonnya sudah ini ya, udah pada akal, udah kena korosi ini. Ini untuk mic-nya juga masih jenis yang lama ya. Mungkin saking lamanya ini. Kita coba bersihkan aja dulu ya ini, soalnya ini kelihatannya kotor ya. Banyak kotoran. Karena mungkin saking lamanya. Kita cek dulu. Kita cek dulu apakah ada tegangan. Thank you.
Ya sobat semua, karena tadi saya cari-cari nggak ada ya stok mic-nya ini, karena udah lama jenisnya ya. Kita akan coba jumper aja dulu. Saya cari kanibalan juga nggak ada. Kita akan coba jumper aja ini untuk mikrofonnya. Thank you.
Untuk mikrofonnya sudah kita jumper, kita akan coba tes dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Halo, tes, 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 halo, halo, tes, tes, halo, tes, tes. Ada suaranya tapi kecil, sobat. Ya. Ya, alhamdulillah berhasil ya. Daripada tidak ada ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata berhasil ya, cukup di jumper. Mungkin barangkali sobat-sobat yang masih punya stok tipe mic seperti ini lebih praktis ganti ya, jadi tidak ribet. Cuman karena kebetulan saya dari tadi nyari dari kanibalan juga kosong, apalagi yang baru ya. Karena ini tipenya udah HP legend, tapi ya alhamdulillah ternyata masih bisa dijumper. Karena pembungkusnya ini pernya udah ini ya, udah karatan ini pernya, jadi nggak bisa dipakai lagi nih pembungkusnya. Tapi yang penting bisa aja. Kalau sudah berhasil, kita rapiin dulu ya. Kita dalam hal pekerjaan sebagai teknisi, jangan memandang bagaimana ya handphonenya ya. Yang penting kita kerjakan sesuai kerjaan kita. Karena kita bekerja untuk melayani konsumen, bukan memandang tipe handphonenya ya, besar kecilnya hasil itu kita pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah bekerja
sesuai dengan profesi kita untuk memberi pelayanan terhadap konsumen dengan secara baik dan bijak. Oke, demikianlah sobat-sobat semua. Video tutorial belajar bersama ini, di mana kali ini kita belajar bersama mengulas handphone Nokia dengan modelnya C201 dengan kasus mikrofonnya mati ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.